apa? Kebalikan dari pangkat 2. Angkat. Angkat 2. Disimpulkan dengan kayak gini ya. Nah, nanti kalau akar pangkat 3 di sini ada angkat 3-nya. Kalau akar 2 cukup kayak gini. Nah, akar pangkat udah juga kan? Kemudian, apa paling mudah apa? Akar 1, 4, 4. Tariknya yang di depannya dulu. Berapa kali berapa yang hasilnya 1? 1 kali 1. Ya, habis itu apanya? 1 tambah 1-nya ditaruh di sini. Maka berarti berapa 1 tambah 1? 2. Ya, 2 titik-titik dikali titik-titik ya. Nanti ininya itu akan dikalikan sama dengan belakangnya ini. Nih. 4 turunkan ininya. Nah, berarti kan tetap gak usah ditulis ya. Nah, di sininya 44. Berarti berapa angka yang sama? Di sini tuliskan angka yang sama. Yang nanti kalau dikalikan itu hasilnya 44. Yang nilainya nanti jadi 0. Jangan lupa tadi yang di sininya ditaruh di mana? Angka 1 kita pindahkan ke sini dulu, sah? 1, ya. Berarti berapa? 2 berapa dikali berapa? Angkanya harus sama. Kalau 21 kali 1 berapa? 21. Iya, kalau 2? Kalau di sini 2, di sini 2 berarti? Benar enggak, Pak Pat? Nah, misalkan 1 nih, kalau 1 dikali 1 kan salah ya, bukan 44 kan? Berarti kita ganti dengan 2, misalkan 2. 22 dikali 2 adalah 44. Berarti kita ambilnya ininya yang 2. Kita taruh lagi di sini. Jadi angka 144 adalah 12. Iya. Coba lagi yang lainnya. Misalkan ibu punya itu, misalkan ibu punya akar dari 196. Kalau 90 enggak ada itu. Masih tetap ya di sini depannya 1, berarti kita kali ini dengan 1 dikali 1 sama dengan di sini turunkan 6 9. 0 cukup ditulis seperti ini. Nah, sekarang ini ditambah kan jadi 2. Taruh di sini. 2 dikali berapa yang hasilnya nanti 96. Tadi kan 1 2 udah dicoba ya. Berarti kita pakai 3 misalkan. Intinya yang ini sama ini harus sama. Kalau 3 misalkan. Yuk, 2 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9. 2 kali 3 6. Ini 96, berarti bukan ini ya. Iya. Kita ganti dengan angka 4. Kalau dibalik jadi 9. Ya, 24 berarti kali 4. 4 kali 4 16. 16 plus 6 nyimpan 1. 2 kali 4 8. Tambah 1 9. Benar yang ini? 6. Berarti ininya adalah 4. 14. Oh iya, tadi ini belum ditulis ini ya. 1 yang ini 4. Berarti akar dari 196 adalah 14. Iya. Nah, tadi jangan lupa ini 96 0. Berarti udah paham semua? Sudah. Mau mencoba maju? Coba deh. Belum, kita coba sekali lagi ya, biar paham dulu ya. Sekali lagi nanti kita coba maju satu-satu. Dibantu, masih dibantu, tenang. Di sini kalau salah nggak diituin, nggak diapain. Tidak dimarahin. Dua, dua, lima. Nah, misalkan ini ya, di sini sekarang 2. Kalau misalkan kita pakainya yang 1 kali 1 berapa? 1. Tapi kalau 2 kali 2 berapa? 4. Nah, lebih ya. Tapi mendingan kita pakai yang kurang, kurang dari ya. Hasilnya kurang dari 2. Berarti kita pakai 1 kali 1 sama dengan 2. 1. Iya. 1. Kita kurangi. Ini taruh di sini, jangan lupa. 1. Turunkan 5, iya, turunkan 2. 2 dikurangi 1. 1.
1. Ini ditambahkan 2. 2. 2 titik-titik dikali titik-titik. Yang di sini angkanya harus sama. Tadi kita udah nyoba dikali 4, dikali 5. Ya, sekarang dikali 5. 25 dikali 5. 5 kali 5? 25. 2 kali 5? 10. Tambah 2? 12. Nah, sama. Berarti kita kalinya yang isinya di 5. Ini 1, 2, 5. 1, 2, 5, 2, 1, 2, 5. 0 habis. Berarti ini jawabannya? Ya. Berarti jawaban akar dari 225 adalah 15. Coba dong, tadi ya. Nanti dibantu. Ya, gitu. Langsung terus sini, satu kali terus, satu terusnya di bawahnya sini. Ini yang masih jauh-jauh, sini aja. Nah, kira-kira. Itu nyala nggak? Nanti di sini gitu. Dikali titik-titik yang hasilnya nanti harus 20 di bawahnya sih Sen, bawahnya sekali, bawahnya pas 24 ya. Pas, udah, tadi ini. Nah, yang tadi pertamanya yang satu ini, satunya ini kan, ini satu dulu sama dengan di sini satu. Nah, ini tadi sama dengan satu dulu kan, ini agak mau satu tulis satu. Nah, sekarang 2 kali berapa yang hasilnya 24. Jadi, nah, kan, Pak, dari sini, 189, terus lagi. Jadi, isinya 7, isinya 7. Nah, sini berarti 7, terus sini. Oke, dah, nah, jawabkan ya. Selesai, gampang kan? Gampang. Akar dari 289 adalah 17. Dapatnya dari kita mau yang ini dulu, kedua. Nih, kedua. Jadi 1 kali 1 itu kan sama dengan 1. Nah, makanya di sini. Ingat ya di sini kenapa enggak boleh 2? Kalau 2 kali 2 itu 4, berarti lebih dari 2. Makanya kita ambil yang 1 kali 1. Nah, dikurangin di sini. 2 dikurangi ini ya, dikurangin 9 dikurangi di sini enggak ada, berarti 9 turunin 8 dikurangi enggak ada juga di sini, berarti turunin aja 8. 2 dikurangi 1 adalah 1. Nah, habis itu kita jumlahkan ini angka ini 1 dengan 1 ditambahkan. Taruh di sini. Berarti 1 tambah 1 adalah 2. Sekarang 2 dikali berapa? 2 berapa dikali berapa? Ininya ingat belakangnya harus sama. Iya. Betul. Tepuk tangan berapa? Ini tadi ya 3, ini 3. Kalau 3, ini 3. Ini tambahkan 30 tambah 30. Yang ini perkalian. 2 kali 2. Iya. Nah, habis itu 9 dikali 9 adalah 0. Udah 88 habis semua ya. Berarti jawabannya adalah 7. Berarti betul. Karena 27 kali 7 itu adalah 189. Nah, sekarang kita lihat yang Chelsea. Ya. Di sini ada akar dari 324. Chelsea belum kamu naikin ini. Iya. 8-nya. Saya kok Chelsea putaran. Astagfirullah, Raisa, ya maaf. Nah, benar. Kenapa 8? Yang diisi apanya? Iya, pengisiannya di sini ya. Satu ini dapatnya dari ini, kita taruh di sini. Oke, good. Jadi ini juga sama, 1 kali 1 adalah 1. Kalau kita pakai 2 kali 2 berarti 4, di sini nggak bisa. Berarti kita pakainya yang 1. Jadi taruhnya di sini sama dengannya. Maksudnya di sini 1. Nah, dikurangi 4, dikurangi 0, 4. 2 dikurangi 0, 2. 3 dikurangi 1, 2. Ingat satunya ini ditaruh ke sini. Nah, jadi sini 1. Di situ kita cari ini dengan ini, 1 dengan 1 ini ditambahkan. 1 tambah 1 adalah 2.
dikali berapa yang nilainya ini dan ini harus sama. Di sini 2 kali 28 kali 8 adalah 224. Benar, sama ya, 224. Berarti 224 dikurang 224 adalah 0. Berarti jawabannya ini adalah, taruh di sini, 8. Nah, ini 8, berarti jawabannya akan 324 adalah 18. Oke. Itu udah mulai paham. Tadi yuk, berapa dulu? Ini angkanya 4, ini angkanya 6 ya. Banyak yang dilihat di angka awalnya. Pengaliannya harus sama, sayang. Pakainya 1 kali 1 atau 2 kali 2 atau 3 kali 3. Enggak boleh. Ininya harus sama. Ini misalkan mau 2, 2 semua. 2 kali 2. Dan tidak boleh lebih ya. Ini pakainya berapa? Kalau 1 kali 1 berapa? 1 kali 2 kali 2. Nah, ini kan 4 kan? Berarti kita pakainya yang 2, di sini 2. Oke. 3 kali ya. Jadi bisanya 1 doang. Bisanya 2. Kalau ya 3 kali 3 berapa? 3 kali 3 9. Nah, kan logika ini di sini cuma ada 6. Nah, berarti kita pakainya 2 kali 2. Di sini tulis sana. 2 kali 2 sama dengannya di bawahnya, hasilnya di bawahnya 6. Sama dengan 4 ya. Ini juga sama dengannya taruh di sini aja lah ya. Oke, di bawahnya angka 4. Langsung aja, angkanya aja. Kan ini sama dengannya ada di sini. Nah, terus sekarang di apa? Dikurangin. Oh. Ini. Dikurangin berapa ini ya? Turunin. 0. Iya. 0. Bawah juga 0. Di sini sudah habis. Berarti kita berapa kali berapa? Ini tambahkan berapa? 5. Taruh di sini 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 0,0. Kalau hasilnya 0,0 berapa? Ini angka berapa? Ini taruh di sini dulu sama dengan di sini. Ya, sama dengan angka 2-nya dipindah ke sini. Oke, ya sekarang 4 kali berapa yang angkanya sama yang hasilnya 0? Bisa. Yang mau dia jadi 0 itu berapa kali berapa sih? Yang ada angka 0-nya. Misalkan gini, 1 kali 0 berapa? Semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Berarti kita isikan dengan 0, dia jadi 0. Nah, gitu. Iya, yang ini harus sama. Nah, sekarang kita tarik di sini. Oh, di sini 0-nya. Ya, betul. Tarik di atas itu di sini di apa? 0. Selesai. Jadi akar dari 400 adalah 20. Gampang ya? Oh, tegang ya? Oke. Nah, gitu bagus. Kan ini udah habis ya? 25. Ya. Empat itu. Ya, 20 tambah 2.
Jadi nanti ujian kita ada ini, jadi apa-apa. Iya, maksudnya kan sekalian ulang pelajaran.